Ibunda Noah Sinclair Bunga Citra Lestari, kini tengah menjadi sorotan warganet. Diketahui, mantan putri Indonesia itu kini sedang menjalin hubungan asmara dengan Ariel Noah. Dalam podcast Ah yang dipandu oleh pasangan Atta Aurel, Bunga Citra Lestari dan Ariel Noah menceritakan awal mula pertemuan mereka. Gak pernah sepermainan atau satu sinetron, waktu hamil Noah terus keluar dari Multivision. Nah, Ariel Noah masuk, karena kita jarak umurnya lumayan, 6 tahun. Jadi Ariel baru mulai berkarir, aku udah hamil. Ucap BCL, terus ketemu di 2021 karena Ariel baru divorce, cerai, terus Elma Teana telpon aku suruh ngundang Ariel ke BCL channel. Kasian dia biar klarifikasi. Terus aku bilang kalau di channel aku nggak ada gibah ya. Jadi realnya, terus aku hubungi Ariel. Akhirnya bikin vlog, dia waktu itu abis sakit. Lanjut Ariel, kemudian, Ariel mengungkapkan dirinya saat itu baru saja sembuh dari sakit. Diketahui, sejak 1999 hingga 2001 dirinya mengalami sakit pada saraf motorik. Ariel Noah mengaku semenjak dirinya bertemu dan mengenal BCL, ia sudah tak pernah mengonsumsi obat lagi. Harusnya aku suntik itu seminggu bisa 2-3 kali, dan itu mahal banget. Obatnya juga banyak banget yang harus dikonsumsi setiap harinya. Tapi alhamdulillah Allah maha baik. Sejak aku sama BCL itu lepas suntikan, udah nggak pernah berobat ke dokter. Terus udah nggak minum obat lagi, tuturnya. Belum lama ini, artis cantik Bunga Citra Lestari mengenang momen dilamar oleh Ariel Noah yang kini jadi suaminya. Rupanya hal itu berawal dari sikap manis sang putra, Alea Anata Irham. Alea rupanya memberikan setangkai bunga mawar untuk BCL. Sikap Alea itu pun berhasil membuat BCL terharu. Dulu papanya yang kasih bunga, sekarang anaknya udah gede anak mama, tulisnya. Bunga Citra Lestari pun memberikan kode keras pada Ariel Noah karena perlakuan manis putranya itu. Papanya kapan kasih bunga lagi? Tak disangka, Ariel Noah dengan cepat menanggapi kode yang diberikan oleh BCL itu. Pasalnya baru-baru ini, ia memberikan buket bunga berukuran besar untuk BCL. Ariel Noah pun terlihat menuliskan pesan manis untuk BCL. Sayangku BCL, lewat bunga ini aku persembahkan untuk tanda bukti besar cintaku kepadamu selalu, tulisnya. Namun tampaknya Alea tak suka melihat BCL mendapatkan bunga lain selain dari dirinya. Pasalnya terlihat Alea memasang raut wajah bete saat BCL memegang buket bunga dari Ariel. Kayaknya ada yang gak suka nih, karena papanya kasih bunga yang lebih besar dokter yang Alea kasih.